Halo Sobat Terpelar, kembali lagi bersama saya Lam-Lam Sinaga. Di video kali ini akhirnya ada kejutan kembali nih dari armada PO Pandawa 87. Dengan kejutan hadirnya ada beberapa unit berbody Dream Coach, tepatnya dari karoseri Adi Putro. PO Pandawa 87 merupakan pendatang baru untuk bus reguler antar kota. Sebelumnya PO asal Pasuruan ini fokus melayani penyewaan bus pariwisata saja. Masuk ke persaingan bus reguler, PO Pandawa 87 dibilang tidak main-main nih sobat. Berbagai model bus seperti Jetbus, UHD, dan SHD menjadi andalan. Begitu juga bodi terbaru dari Adi Putro yakni Dream Coach. Dream Coach sendiri adalah jawaban Adi Putro melawan Street Class buatan karoseri Laksana. Terdapat 22 kapsul kabin untuk satu penumpang, sehingga memberi kenyamanan dalam perjalanan jauh. Dan di Instagram Pandawa 87 Official memperlihatkan bus baru PO Pandawa 87 yang masih dalam tahap pembuatan. Pada postingan tersebut terlihat 3 bus Dream Coach yang sedang dibuat di karoseri Adi Putro. Ada 3 unit dan masih belum jadi. Kita tunggu saja kejutannya untuk kedepannya sobat. Jika dilihat dari gambar yang beredar, tampilan eksterior bus yang sudah hampir jadi. Misalnya bagian bodi sudah dicat dengan warna biru khas PO Pandawa 87. Begitu juga dengan liveri layaknya ombak di bagian lambung bus. Nampaknya ketiga bus baru ini memang dipersiapkan PO Pandawa 87 menjadi angkutan lebaran sobat. Jadi memasuki musim mudik, penumpang bisa menikmati armada baru dengan premium PO asal Pasuruan ini.